apa ya, kelas mythical ya. Ini ada beberapa kategori ya. Paling rendah itu common mungkin ya. Kemudian ada epic, legendary, dan yang paling tinggi itu kelasnya mythic ya. Mythical ya. Ini terjual seharga 85.000 apa WMIX ya. Coba kita convert ya. Dari 85.000 WMIX itu ke rupiah berapa? 85.000 ke token WMIX itu senilai 3 miliar ya, teman-teman ya. Nah, 85.000 WMIX itu 3,2 miliar ya. Gokil, teman-teman. Halo, teman-teman. Kembali lagi di channel ini ya. Kita akan bahas game baru yang lagi booming, tapi ini gamenya belum rilis, tapi gua bakal ngasih info ini gamenya belum rilis, tapi kita udah bisa praregis saat ini ya. Ini gamenya itu berupa RPG ya, dia RPG. Kemudian gamenya ini ada berbasis blockchain. Kita langsung ke websitenya. Ini dia gamenya. Gamenya ini udah bisa praregis ya. Kalian bisa praregis di dua ya. Pertama di website, dan yang kedua itu bisa praregis di Google Play atau di App Store ya. Gamenya ini rame, teman-teman ya. Gamenya bakal dirilis di WMIX ya. Nah, kalau kalian praregis, kita akan mendapatkan reward ya. Rewardnya ini, nah ini Nycro Silver Wolf ya. Mungkin ini mount-nya nanti ya, kendaraan kita. Kemudian event A New Journey, dan kita dapat 500.000 gold. Ini lumayan untuk awal-awal ya. Early itu wajib banget. Kita punya modal ya untuk memulai suatu game RPG itu ya. Kemudian ada growth super support chest ya. Nah, ini diantaranya ada, ini juga gue belum tahu untuk apa ya. Kan ini ada beberapa pot ya. Weapon enchant, kemudian armor enhance, meal basket, ini ada draw of field. Ini itu untuk kalau kalian terbiasa dengan game-game RPG, ini untuk nge-enhance weapon ya. Ini bisa ya. Kemudian nge-enhance armor juga ya. Kita ini kalian bisa masukin email kalian. Kalian bisa masukin email kalian. Kalau tadi gua udah regis ya, kalian bisa langsung aja masukin email, kemudian masukin kode yang kalian masukin di email ini ya. Udah, kalau udah ini checklist, kemudian para registrar ya. Kita cek ke bawahnya store para register reward. Nah, ini juga kita you can additional receive special grader if you complete the store pre-registration ya. Tapi jangan lupa, teman-teman, setelah regis di website, teman-teman juga wajib di regis di aplikasi Play Store-nya ya. Biar kalian juga dapat nih, apa nih? Sayap ya kayaknya ya. Nightcrow Blackwing. Iya, sayap dia. Kita lanjut ke bawah. Ini aplikasi untuk si streamernya, ini juga ada streamernya, item hadiah aplikasi awal nih. Ini dia tadi si sayap hitam kebebasan. Kemudian fitur utama pencapaian dunia. Oh, ini gameplay seperti ini. Ini tuh udah pakai teknologi Unreal Engine ya. Jadi grafiknya itu nggak main-main. Jadi siapin aja device teman-teman, mau di Windows ataupun Android ataupun Mac ataupun iOS ya. Itu device-nya yang lumayan butuh spek yang bagus ya untuk bisa jalanin game ini dengan lancar ya. Kemudian ada pandangan dunia. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada 4 jenis kelas, 8 subkelas, dan 3 tahapan kemajuan ya. Pedang satu tangan. Oke, ini ada pendekar pedang, ada ini kali warrior ya. Kemudian soldier, ini tuh tank biasanya. Ini bisa di oke, ini trailernya ya. Kita nonton sebentar ya. Ini kayaknya kelasnya warrior, swordman. Pendekar pedang. Oh, ada hook-nya juga ya. Bisa ditarik gitu musuhnya. Ini ketemu golem. Di grafiknya udah bagus, teman-teman ya. Jadi kalian udah game-game sekarang itu udah grafiknya udah gila-gila, jadi usahakan kalian persiapkan aja device-nya dengan baik ya, supaya kedepannya itu kalau mau ada game-game cuan itu jadi udah siap gitu device kita ya. Oh, ini kelas-kelasnya. Oh, ini apa? Oh, wizard ya. Mage. Ini dua tangan. Oh, ini archer ya, busur. Oke, next ke bawah. Tokenomics-nya, penyelesaian ekonomi blockchain. Web 2 ekonomi dalam game, naik crowd, terus ke web 3 ekonomi blockchain ya.
kelahiran ekonomi blockchain didasarkan pada penciptaan nilai tambah oleh pengguna. Adopsi ekonomi blockchain Web3 yang dibangun di atasi fondasi ekonomi dalam game Web3 memperluas skala sistem ekonomi game dan mengubah game dari pengalaman berbasis konten menjadi bagian dari kehidupan pemain. Di Nightcrow, aset game blockchain dihasilkan sebagai hasil dari nilai tambah oleh pengguna dalam ekonomi dalam game. Ekonomi blockchain yang disusun melalui sistem ini membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan ekonomi dalam game dan mendukung pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Tekonomik mainkan dan dapatkan, jadi play and earn ya, berbasis multi utilitas yang akan dipamerkan oleh Nightcrow. Dan ekonomi NFT memainkan dan memiliki berdasarkan karakter NFT akan menjadi alfa dan omega dari ekonomi blockchain baru yang dibangun berdasarkan kreasi pengguna tambahan nilai. Nah, ini token-tokennya ya. Menerapkan token multi utilitas ya, dengan memberi token dan berbagai item material utama termasuk berlian, aset paling penting dalam game. Oh, jadi si berliannya ini ya, jadi bakal jadi aset. Nah, ini NFT-nya teman-teman ya. Si gamenya ini ternyata tentu ada NFT. Biasanya kalau berbasis blockchain itu ada NFT-nya yang bakal ini bisa jadi cuan ya teman-teman ya. Mendukung perdagangan melalui percetakan alat NFT dan marketplace untuk memanfaatkan nilai tambah yang dibangkitkan dengan waktu, tenaga, dan investasi pengguna. Oke, ini ada beberapa jaringannya, ada ETH, ini apa, Tron ya, kemudian ini Polygon, ini WMX ya. Oke, kita ini ya teman-teman ya, ini semua NFT-nya itu udah sold out ya. Kita pergi ke Nil-nya, kita lihat nih harganya itu yang paling mahal teman-teman ya. Ini tuh si NFT-nya dia yang apa ya, kelas mythical ya. Ini ada beberapa kategori ya. Paling rendah itu common mungkin ya. Kemudian ada epic, legendary, dan yang paling tinggi itu kelasnya mythic ya. Mythical ya. Ini terjual seharga 85.000 apa WMX ya. Coba kita convert ya. Dari 85.000 WMX itu ke rupiah berapa? 85.000 ke token WMX itu senilai 3 miliar ya, teman-teman ya. 85.000 WMX itu 3,2 miliar ya. Gokil, teman-teman. Itu laku loh. Karena saking hype-nya ini game, jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman ya. Pre-regis aja dulu mainnya, nanti belakangan yang penting kita udah pre-regis dulu. Ini bakal game cuan ke depannya. Jadi siapin aja device, siapin akunnya, siapin semuanya teman-teman ya, mentalnya semuanya, siapin waktunya. Kita cuan bareng-bareng. Nanti kita bahas lagi di game-game selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.